Halo bro, berjumpa kembali bro dengan saya. Kali ini, pada kesempatan ini ya, saya akan menyambung lagi tuh trik dan tip yang kemarin ya, soal variasi steman gitar. Supaya steman gitar itu tidak berantakan dari tuning yang biasa, yang sederhana melalui tuner ya. Jadi akan lebih indah dan enak terdengar kalau pakai variasi ini. Oke, karena di channel saya ini tidak hanya untuk sebuah hiburan saja, tidak sebuah untuk petualangan dan sebagainya, tapi di sini juga ada tip, trik, dan tutorial menyangkut hal apapun itu, selagi itu bermanfaat buat kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Oke, lanjut langsung saja kita ke pembicaraan gitarnya. Oke, kalau teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya, di situ sudah ada dijabarkan ya tentang tuning ya, tuning gitar. Oke, dari nada pertama tuh, nada 1 sampai 6 itu ada nadanya, di situ sudah ada, bisa kalian tonton. Oke, langsung saja kita ke variasi tuningnya. Kalau kemarin sebenarnya masih sama sih polanya, yang kemarin tuh masih sama, cuma beda satu kolom dan satu oktav. Kalau kemarin di kolom 9 ya, kolom 9, sekarang di kolom 13 sebagai patokan. Oke, dan bedanya itu kolom 13 ini adalah oktav yang kedua ya setelah oktav pertama. Dan kita kasih jarak satu kolom lagi, yaitu berada di kolom 9, 13 dan 9. Oke, sebagai patokan masih kolom 2, senar 2 kolom 13, dan senar 3 di kolom 9. Kita cari-cari nada dulu bro, kita putar ya dikit aja, sekiranya pas saja kita. Oke, dan lanjut di senar berikutnya, yaitu ke senar 4 yang bawah masih ya, kolom 13 senar 2 ya. Oke, senar 4 di kolom berapa sih ini, 10. Oke, kita cari-cari nadanya dulu. Sorry bro, gitarnya butut soalnya, biasa ya gitar butut. Tapi itulah uniknya bro, kita punya gitar butut tuh untuk kita eksperimen kan gitu, eksperimen. Kenapa kita beli gitar mahal-mahal ya kalau suaranya nggak enak gitu? Mending kita punya gitar butut tapi suaranya enak, pakai variasi ini bro. Oke, oke, sudah dapat, kita lanjut beralih ke senar 5 kolom 9 ya, yang bawah masih patokan 2, 13 dan 5, 9. Oke, sudah dapat, kita beralih lagi ke senar 6, bawahnya masih ya 6, 9 ya, 6 kolom 9. Nah, dan yang terakhir yaitu kolom 13, senar 2 kolom 13 dan senar 1 di open. Ya, kita cari-cari ya. Jadi 2 13 1 open. Nah, sudah dapat, kita sudah mendapatkan stem variasi ala saya gitu ya. Dan steman ini tuh kalau menurut saya ya terdengar rock and roll bro, buat teman-teman yang suka musik rock nih bisa dicoba ya, enggak sih, kayak musik-musik rock zaman 90-an gitu. Kalau menurut saya, nggak tahu lagi ya menurut teman-teman ya, bisa berkomentar di kolom komentar seperti apa bunyinya gitu. Oke, kita akan coba ya, kita bedakan dari steman yang pertama tadi yang langsung dari tuner natural, yang menggunakan aplikasi ya kalau sekarang ya,
yang tidak dipakai variasi seperti ini, kita akan coba mainkan dan kita bedakan dengan variasi teman saya yang ini. Oke, kita akan bedakan, bro. Let's go! Bro, bisa dibedakan ya. Enak mana tuh? Steman yang tadi yang pertama tuh yang natural, yang langsung dari tuner ya, sama dengan yang ini yang sudah menggunakan variasi saya sendiri. Enak mana tuh, bro? Bisa berkomentar di kolom komentar seperti apa pendapat kalian ya. Kalau saya menilainya sih, saya enak-enak aja ya, karena saya yang punya variasi seperti ini gitu ya. Oke. Dan mungkin sekian dulu ya, karena ini memang sambungan dari video-video yang kemarin. Dan variasi, kita punya banyak variasi tuning tuh lebih seru gitu loh ya. Dan kita akan sambung lagi di video berikutnya, video-video saya berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu ya di masa pandemi yang seperti ini ya. Mudah-mudahan ya kita semua sehat dan bisa dipertemukan kembali di masa mendatang. Oke, sekian dulu dan terima kasih banyak bagi yang menonton video ini ya. Dukung terus channel kami, bro, supaya ya supaya aja gitu ya. Oke, bye bye dulu ya, dadah.